Nah, oh, ini diambil itu setiap titik nurpi ya. Ismi itu aja. Untuk setting masuk dulu ke program, jika ada tanda pagar hapus dengan D, boleh masukkan passwordnya, 123456. Mau dirubah, delete, masukkan angka standarnya, harga standar 8.500, oke. Nah, ini kalibrasi, biasanya standarnya 400, 1 liter, jadi 400 ini sama dengan 1 liter biasanya. Kemudian F, nah, total income, kalau mau dihapus, di reset, delete, oke lagi, ini total liter yang dikeluarkan, jika mau di reset, delete aja, kemudian oke, kalau sudah begini, mesin udah siap dioperasikan, gitu. Untuk cara pengeluaran dalam rupiah, misalkan ada konsumen yang beli 10.000, tekan dulu RP, masukkan angkanya 10.000, kemudian oke. Di sini perintahnya angkat nozzle. Kemudian angkat nozzle, angkat nozzle-nya diisikan karena ini belum dipasang, suaranya lumayan cukup halus. Kalau sudah, back lagi. Baik, sekarang lagi
misalnya menyimpan nozzle harus agak menekan ke sensor. Nah, jadi tampilannya harus seperti ini, harus harga per liter. Kalau kalau posisinya seperti ini, mesin siap dioperasikan. Kalau di monitor ya tampilan seperti ini, taruh nozzle, ini tidak akan berfungsi, dipencet yang manapun tidak akan berfungsi. Jadi posisinya harus agak sedikit menekan ke sensor. Tampilannya harus seperti ini. Nah, untuk melayani konsumen yang meminta literan dalam jumlah liter, tekan L, tampilannya di sini L liter, kemudian tekan jumlah liter yang diminta, misalkan 2 liter, tekan 2, kemudian OK, OK nya di F, angkat nozzle, baru ini diisikan. Posisi tombol ini harus berada di atas. Ini tombol pompa. Kalau sudah, taruh lagi nozzle-nya. Nah, ini di back lagi. Back ini untuk mengembalikan ke posisi ini semula. Tekan tombol back ini back. Jadi untuk standby harusnya tampilan di monitor seperti ini, harga per liter. Jadi kapanpun siap siap dioperasikan. Nah, untuk pemasangan ini setrum mesin jangan langsung dicolokkan ke PLN, tapi ke sini dulu ke UPS. Cara mengoperasikan UPS, ditekan ini tombol powernya hingga hingga ada bunyi beep gitu, hingga ada bunyi beep. Untuk mematikan pun sama, untuk mematikan UPS sama juga caranya, ditekan hingga terdengar bunyi beep gitu. Untuk menghidupkan sama juga, ditekan hingga terdengar bunyi beep. Jadi si mesin ini jangan langsung dicolokkan ke sentral setrum PLN, maksudnya untuk supaya awet komponen yang ada di dalam mesin ini. Gitu. Jadi kalau setrum PLN kan harusnya turun naik, kalau ini stabil 220 outputnya. Nah, mungkin untuk mematikan ini ada tombolnya, yang ini ya O, ini nol maksudnya. Ini ditekan ke bawah mati, untuk menghidupkan ke atas. Nah, yang ada huruf P ini, tombol huruf P ini tombol pompa. Jadi kalau posisinya di bawah, ini pompa mati. Untuk menghidupkannya tombol dinaikkan, jadi posisinya jadi ke atas seperti ini. Cukup ya.